Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi teman-teman di channel kami, yaitu adalah Dengan Bunga Artificial. Nah, sekarang ini tanaman yang berbeda ya teman-teman, dengan tanaman yang beberapa waktu lalu sudah kita sampaikan. Kembali masih kepada tanaman jenis daun-daunan. Nah, ini lebih bagus lagi teman-teman ya. Nah, ini perhatikan. Kalau orang mengatakan di sini adalah jenis tanaman apa ya? Saya juga lupa ini tanamannya, jenisnya daun apa. Dan ini albino. Nah, kalau orang melihat di sini albino. Kalau jenis tanaman yang pada dasarnya beneran, wow, luar biasa, melangit harganya teman-teman di sini. Nah, tapi di sini yaitu adalah tanaman artificial. Nah, ini indah dipandang, kita perhatikan, indah dilihat. Nah, teman-teman, saya sendiri, wah, saya sangat jatuh cinta sekali ini pada tanaman ini. Walaupun ini adalah sejenis artificial. Dari tanaman ini nuansanya sangat indah sekali memang, sangat eksotik sekali kalau kita melihat. Apalagi ada putih-putihnya, ada albinonya kayak begini. Nah, saya dekatkan di sini. Wow, keren, indah banget. Nah, kita lihat dari batangnya. Nah, ini lebih kokoh ya. Nah, lebih kokoh, lebih indah juga. Ini batangnya lebih indah dan lebih empuk batangnya, batang daunnya. Dan kita perhatikan untuk daunnya lebih empuk dibandingkan mungkin dari beberapa waktu lalu. Indah sekali teman-teman, sangat indah sekali. Wow, keren. Nah, dari sini teman-teman, kita harus bisa memberikan nuansa indah, nuansa yang pas ya, untuk packagingnya. Nah, ini wow, seandainya ini agak setengah parigata, luar biasa nih. Nah, ini kalau dalam daun beneran atau tanaman beneran, ini harganya berapa ya kira-kira ya? Mungkin insya Allah melangit. Tapi kalau harga untuk daun-daun kayak begini, tanaman begini, namanya artificial, ya harganya nggak melangit. Mungkin hanya begitu-begitu sajalah, kurang lebih di atas harga tersebut, di atas 100 lah, di atas 100.000. Nah, untuk nuansanya teman-teman, kita perhatikan untuk packaging potnya, kita perhatikan berwarna coklat di sini ya. Bernuansakan di sini itu adalah dan ada sedikit di sini yaitu adalah batu-batuan berwarna putih untuk mempercantik saja teman-teman. Untuk mempercantik agar tanaman tersebut itu juga bisa kokoh untuk berdiri. Coba kita lihat dari bawah ya, kita lihat dari bawah sampai ke atas ya, cakep teman-teman ya. Wow, keren. Coba kita lihat dari atas, seolah-olah bunga beneran, roset bener nih, roset bener nih bunga nih. Keren. Nah, nih. Wow, hijaunya luar biasa tuh. Ini hijaunya. Dan ada sedikit putih-putih parigatanya. Nah, itu yang membuat nuansanya adalah sangat berbeda. Nuansa yang sangat indah. Nah, nih, teman-teman. Wow, keren banget. Pokoknya keren deh. Sangat empuk sekali nih. Sangat empuk, sangat empuk. Harganya sangat murah sekali nih teman-teman, harganya. Dan jenisnya insya Allah nggak kalah dengan kawi-kawi satu atau mungkin di atas ini. Ini harganya murah meriah dan juga di sini tanamannya juga sangat keren, keren banget. Untuk tampilan potnya indah sekali teman-teman. Wow, indah teman-teman.
Jadi kalau teman-teman ingin memilih untuk tanaman atau bunga artificial, pilihlah tanaman yang tepat. Boleh KW1, KW2, tapi yang sekiranya di sini adalah bukan tanaman yang biasa-biasa saja, sehingga tidak bosan dipandang. Oke, begitu teman-teman dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.